Saatnya bekerja pada akurasiku. Untung aku punya target baru. Aku seorang profesional, aku selalu tepat sasaran. Au, kepala aku. Jangan melintas di depanku. Maaf, aku mau bersih-bersih. Oh, baiklah. Jangan ganggu aku. Aku sedang berlatih. Di mana, Zack? Aku lapar banget. Lucy, hai. Apa kamu mengenaliku? Sini lebih dekat. Ini aku, Zack. Hei, aku udah menunggumu. Apalagi ini? Kamu tidak tahu? Ayo, lihat lebih dekat. Ini permen karet. Kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Kamu harus mencobanya. Dengan senang hati. Kamu punya ide bagus. Aku kira itu tadi kain pel. Wow, beneran enak. Aku senang kamu menyukainya. Aku bahagia melihatmu. Aku juga senang melihatmu. Lihat gelembung yang bisa aku tiup. Lucy, sebaiknya tidak melakukan ini. Kita nggak boleh berisik. Wow, oh, apa itu tadi? Tidak mungkin, aku hanya berhayal. Lucy, jangan mengambil risiko. Tapi sepertinya kita beruntung kali ini. Ngomong-ngomong, aku masih punya ember kotoran. Apa kamu bercanda, Zack? Dasar konyol, ini cola. Tunggu, aku akan ambil sedotan biar kamu lebih gampang. Aku mencintaimu, Zack. Kamu adalah anak yang baik. Aku tahu kamu pasti suka. Oh tidak, aku akan bersendawa. Apa yang kamu lakukan, Lucy? Sekarang aku yakin. Ada orang asing di penjara. Tunggu sebentar, aku akan menangkapmu. Jangan buru-buru, Lucy. Kalau aku jadi kamu, aku akan bergegas. Oh maaf, aku harus pergi. Kamu tidak bisa berhenti begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Oh, bye. Ah, licin banget. Awas kamu ya. Satu pelanggaran lagi dan kalian berdua selesai. Tolong aku. Aku tidak merasa baik. Ada apa denganmu? Aku sepertinya sakit. Aku butuh dokter. Oh, sepertinya dia percaya. Aku tidak mau jadi sakit. Aku harus membuang kacamata ini. Dia benar, aku harus panggil dokter. Ada infeksi di penjara ini. Apa ada yang panggil dokter? Selamatkan aku, dokter. Aku harus menangani sumber infeksi. Aku sulit bernafas. Tolong. Dokter sudah ada di sini, jangan khawatir. Wow, aku suka obat ini. Ya, ada banyak coklat. Aku beruntung. Lucy, apa kamu tidak mengenaliku lagi? Ini aku, Zack. Aku penasaran apa yang ada di sana. Aku takut disuntik. Tidak. Aku kasihan sama dia. Lucy, ini jus. Jangan khawatir, buka mulutmu. Jeruk adalah favoritku, makasih. Aku mau lagi. Saatnya beralih ke obat yang lebih serius. Aku tidak keberatan juga sedikit obat. Ini adalah tablet terbaik di dunia. Kamu benar, Lucy. Aku juga senang. Nah, ada apa ini? Aku harap infeksinya tidak fatal. Apa kalian makan permen? Ini kacau. Zack, biarkan aku makan. Lagi-lagi pasangan manis ini. Oh, tunggu dulu. Kali ini kamu pasti akan tertangkap. Aku menangkapmu. Kamu tidak bisa menangkapku. Ambil ini. Kamu punya ini lagi? Apa yang harus aku lakukan? Sampai jumpa, Lucy. Aku pusing. Di mana dia? Berhenti. Aku sedang berdalam perjalanan. Oh, sepertinya aku salah jalan. Apa yang kamu lihat? Apa kamu pikir bisa lolos begitu saja? Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Ya, manisan sudah kuduga. Aku akan menyitanya sekarang. Sisain satu aja untukku, aku mohon. Olahraga adalah kunci kesehatan. Makan siang, makan siang. Tunggu dulu. Pertama, tunjukkan apa yang kamu punya di sana. Tidak ada yang spesial. Hanya pasta. Ini, lihat. Wow, mereka terlihat masih hangat. Terlihat menggugah selera. Berikan padaku. Oh, tentu saja. Seperti yang kamu katakan. Aku harap ini cukup. Tapi kalau mau lagi, bilang aja.
Aku akan membawa lebih banyak. Tidak, aku tidak terbiasa menunggu. Aku lebih suka mengambil sebanyak yang aku butuhkan. Okay. Berikan garpunya. Bagaimana aku bisa makan tanpanya? Selamat makan. Makasih, aku sangat lapar. Di mana, Zack? Dengan permen. Makan siang, lebih dekat ke sini. Sepertinya dia tidak mengenaliku lagi. Lucy, ini aku. Aku udah nungguin kamu, Zack. Apa kamu bawain aku pasta? Aku tidak mau memakannya. What? Jangan terdistraksi. Aku memberikan sesuatu yang lebih baik untukmu. Lihat burger besar ini. Kamu suka? Kamu hebat, Zack. Aku mencintaimu. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Ini enak banget. Ya, akhirnya aku dapat penyegaran. Sayang, pancinya terlalu kecil. Aku tidak akan menolak untuk tambahan. Sekarang aku harus istirahat. Bau apa ini? Sepertinya bau burger. Aku penasaran dari mana asalnya. Aku harus cari tahu. Ya, aku tidak bisa bangun. Aku akan langsung ke kursi. Zack, aku udah kelaparan dari tadi. Aku tahu itu kamu lagi. Berikan burgernya sekarang. Jangan lagi. Tolong jangan ambil. Jangan minta aku mengasihanimu. Oh, burgerku. Oh, Snickers. Aku menyukainya. Untung aku bisa makan coklat. Tapi tahanan tidak bisa. Aku mau coklat juga. Wow, soalnya rusak. Apa itu artinya aku bisa keluar? Aku beruntung. Oh tidak, jangan lihat Snickersku seperti itu. Aku tidak akan memberikanmu. Kita lihat saja nanti. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku akan memakannya sebelum kamu. Hei, tinggalkan aku. Tahanan, dia mau kabur. Tolong aku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Lebih cepat dia kabur. Itu saja. Sekarang tidak ada jalan keluar dari sini. Aku yakin itu. Okay. Makasih. Aku akan melihatmu. Sepertinya dia sudah pergi. Bagus, Lucy. Hai. Senang bertemu denganmu, Zack. Ayo cepat. Kamu punya kejutan untukku? Aku juga penasaran apa itu. Aku mau menjenguk tahanan lagi. Oh, baiklah. Tapi sudah waktunya kamu pergi. Duduk dengan tenang di sana. Akhirnya dia pergi. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Wow, beruang gami, lucunya. Semoga dia tidak sendirian. Aku harus memeriksanya lebih baik. Yeay, ada banyak. Aku harus mengambilnya semua dari sini. Semua beruang ini dengan warna yang berbeda. Zack tahu banget apa yang aku suka. Ini enak banget. Kenapa kamu? Aku tahu semua itu diatur oleh temanmu. Berikan permen jelinya. Jeli apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu bohong. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pernah bohong. Permennya disita, itu yang aku dapatkan. Untung gak ada yang lihat, aku mau makan. Apa yang terjadi? Siapa yang nyiram aku? Sanitasi, ini adalah zona berbahaya. Pergi sana. Oh, baiklah. Aku harus mengambil barang-barangnya. Makasih udah ngasih tahu. Dia sangat mudah dibodohi. Di mana, Zack? Aku merindukanmu. Aku mau di sini. Yeay. Keluarlah, sayang. Kamu bebas. Aku tahu kamu akan mengeluarkan kamu dari sini. Lihat yang aku bawa. Ada banyak permen di sini. Kesukaanmu. Kamu yang terbaik. Mulai dari mana nih? Aku akan ambil yang ini. Aku seneng banget. Rasa coklat dan kebebasan. Tidak ada yang lebih baik. Baiklah, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Aku tahu kalian sudah mengatur semuanya. Kena kamu. Kamu tidak akan bisa kabur. Oh, matikan selangnya. Aku tidak bisa melihat. Kalian tertangkap sekarang. Nah, sekarang duduk bersama. Aku yakin kalian tidak akan bosan. Kalian ingin bersatu kembali, kan? Dan aku akan ambil jubah ini untukku. Oh, jangan tinggalkan kami di sini. Bye. Kita terjebak di lubang ini selamanya. Oh, dia lupa helmnya. Ini masih ada. Twix favoritku. Yay.
Kita harus memakannya sekarang. Ayo, Zack. Enak banget. Ada pos pemeriksaan di pintu. Guru menemukan dan mengambil semua makanan. Mengerikan. Oh, apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Keripik? Dan kamu menyebutnya bukan apa-apa? Saya akan mengambilnya. Sekarang berbarislah. Selanjutnya, maju. Sial, apa yang bisa aku lakukan? Cepat, cepat. Aku tidak punya waktu untuk sarapan. Oh. Aku akan mengambil coklatku, memecahnya dan mengeluarkannya dari bungkusnya, lalu memasukkannya ke dalam dompetku. Skittles. Ke dalam keranjang. Masuk ke sana. Emma, tunjukkan tasmu. Ini bersih. Dompet. Itu diperbolehkan. Buku teks, buku catatan. Bagus, Emma. Lanjutkan. Ayo mulai kelasnya. Periode ketiga. Saat-saat kamu pengen ngemil. Alice punya simpanan. Ya, sudah habis. Sekarang apa? Alice, bantu dirimu sendiri. Aku punya casing HP yang bisa dimakan. Lihat, enak banget. Kita membutuhkan foto coklat yang sudah dicetak dan kotak plastik tembus pandang. Gunting gambar seperti ini dan ambil coklat 3 dimensi. Pecahkan menjadi kotak-kotak, lalu olaskan beberapa lem manisan ke dalam wadah dan tempelkan. Ide yang luar biasa, Lily. Ini. Kesukaanku. Hey, Lily, boleh aku minta? Ya, tentu saja. Bagus, terima kasih. Tapi, yang terakhir ini untukku. Casing yang keren, Lily. Oh ya. Kelasnya semakin membosankan, semakin kamu ingin makan. Perut Ted dan Alice keroncongan. Oh, Mike juga. Permen untukku. Ted. Berdiri. Apa yang kamu punya di sini? Tidak menemukan apapun. Hadiah untukku. Bagaimana dia melakukan itu? Aku? Lihat. Ambil kotak korek api, isi dengan Skittles atau apapun. Lalu tempelkan double tape di ke atas kotaknya. Ambillah, teman-teman. Oh, permen. Ini keren, men. Tempelkan di mejamu saat tidak ada yang melihat. Lalu kamu bisa ngemil tanpa takut. Ide yang bagus, Ted. Baiklah, ini hasil tesmu, anak-anak.
Sial, dia lagi. C+, tidak buruk. Dan untuk murid terpintarku, A+ lagi. Yay. Terserah. Aku melakukannya dengan sangat baik. Folder A+-nya lagi. Oh wow. Benar-benar kutu buku. Dia jatuh cinta dengan sekolah. Aku akan menambahkan ini dengan hati-hati ke yang lain. Ini dia. Kamu pikir aku cuma kutu buku? Kalian salah. Lihat yang aku punya. Astaga. Oh, wow. Minta dong. Aku juga. Sangat enak. Kalian mau sesuatu dari kutu buku seperti aku? Tidak mungkin. Oh, ayolah. Sialan. Lanjut lagi dengan kelas yang membosankan, tapi Mike punya cara yang hebat untuk menanganinya. Mike, apa yang terjadi denganmu? Ada apa dengan topinya? Aku kedinginan. Oke, kalau gitu. Dan juga sangat licin. Mike sangat jenius. Lihat saja. Ide yang bagus. Aku tidak mengerti ini ada flash mob topi atau apa. Tidak, ini hanya dingin di sini. Jika kalian merasa begitu, mungkin aku harus pakai topi juga. Nah, apa kalian siap? Ayo mulai. Nah, apa yang aku dapat? Austin ditarik keluar. Apa dia bisa melakukannya? Oh ya, aku yang menyentuh benda ini. Oh, itu mengerikan. Oh ya. Oh. Jadi, kumpulkan keberanian dan kita menyelam. Oh tidak, dia tertutup lumpur. Ini mimpi buruk, aku jadi coklat sekarang. Nah, kamu lucu banget, Austin. Ya. Hei, berhenti tertawa. Ini menjijikan banget. Itu dia. Sekarang aku akan menangkapmu. Tunggu. Jadi, semuanya, ayo mulai. Semoga aku beruntung. Dan Betty dapat tepung. Lihat, itu sangat putih. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sekarang jadi mau bersin. Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Oh, semua baik-baik saja, Betty. Jangan perhatikan kami. Iya. Aku semua jadi putih. Keren. Hei, ambil ini, teman-teman. Hei, apa yang kamu lakukan, Betty? Apci. Oh, aku tidak bisa berhenti. Apci. Apa kamu siap, Bella? Dan Bella dapat mentimun. Oh ya, sepertinya itu akan aneh. Mereka bahkan lebih jahat dari dekat. Ambil sendiri. Austin, apa yang menungguku? Aku takut. Baunya aneh. Oh ya, aku tahu sesuatu yang buruk sedang menungguku. Ayo, Austin, bantu Bella. Itu mengerikan. Aku ingin keluar dari sini sekarang juga. Oh, mengerikan. Kamu kurang beruntung, Bella. Bagaimana cara menghilangkan bau tidak sedap ini? Bella yang malang. Tapi rasanya tidak buruk. Ini kan mentimun. Semoga aku beruntung. Kita pilih dan aku dapat... Betty kali ini dapat gelembung. Wow, kerennya. Oke, ayo mulai. Wow, santai saja, Betty. Kamu ngenain kami semua.
Keren, kita mengadakan pesta busa. Oh, mana Betty? Ah, lihat betapa beruntungnya aku. Aku penuh busa yang dingin. Aku suka busa. Aku juga. Ini keren abis. Aku siap. Dan Austin akan dapat sesuatu yang pedas. Aku penasaran. Seperti apa rasanya? Apakah akan sepedas itu? Oh ya, itu sangat panas. Tapi Austin, bersiaplah. Baiklah, mari kita mulai. Oh, apa ini? Mie? Oh ya, aku suka mie. Oh ya, keren banget. Oh, tidak. Oh, aku terbakar. Aku harus pergi dari sini sekarang. Panasnya, tolong aku. Oh ya, Austin yang malang. Tapi itu sangat lucu, Bella. Aku harus pemanasan sebelum mengambil undian. Aduh, maaf, Austin. Baiklah, ayo kita mulai. Ups, sepertinya Betty punya sesuatu yang enak di sana. Aku ingin tahu apa itu. Oh, lezatnya. Hei, Bella, lihat. Oke, aku siap. Aku akan menyelam sekarang. Oh ya, keren. Bagus, ayo kita bikin kamu lebih tertutup, Betty. Oh, keren. Itu luar biasa. Oh, dan rasanya juga sangat enak. Lihat, aku tertutup krim yang manis. Lihat, ada apa di sana? Jadi, kemana kamu mau pergi? Baiklah, ayo tarik bolanya. Semoga aku beruntung. Dan Bella dapat lemon. Mari kita coba. Asemnya. Kamu pasti bisa, Bella. Aku percaya padamu. Ayo. Betapa asamnya ini. Mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, siapa ini? Oh, itu kamu, Austin? Oh iya, Bella ambil itu. Oh tidak, dan apa lagi ini? Pagar? Aduh, sakit. Aduh. Kasihan, Bella. Apa yang akan aku dapat kali ini? Aku penasaran. Oh iya, sepertinya Austin punya sesuatu yang menarik. Oh, Austin yang malang. Baiklah, ayo kita coba. Oh, sepertinya aku terjebak. Sini aku lihat. Bella, Austin turun. Oh, tidak. Baiklah, ayo kita mulai. Oh, dan apa ini? Aneh. Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa menarik tubuhku. Oh, tidak. Bantu aku, Bella. Oh, lepaskan aku. Oh, tidak. Sekarang aku terjebak juga. Aku tidak bisa melepaskan tanganku. Tidak. Hei, lepaskan aku. Ini mimpi buruk. Oh, gimana jika sesuatu buruk terjadi padaku? Berhenti merengek, Bella. Tarik bolanya. Sepertinya itu akan dingin. Hah, ini pasti seru. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Aku akan menyentuhnya. Oh, tidak. Jariku membeku. Oh, aku harus pemanasan jariku. Baiklah, aku harus bersiap. Aku mulai. Wow, dingin banget. Oh, astaga. Ayo, Austin, angkat dia dari sana. Ayo kita keluarkan sekarang juga. Oh, sangat berat. Ya, benar. Oh, ayo, teman-teman. Keluarkan aku dari sini. Fuh, akhirnya berhasil. Ayo pergi, Betty. Bye, Bella. Hei, jangan tinggalkan aku di sini. Ada yang salah denganku? Ayo, Bella, jangan malu-malu. Dan Bella dapat semangka. Wow, kerennya. Aku mau sepotong. Oh,
Sepertinya dia akan melompat. Loh, apa yang menantiku sekarang? Sepertinya kita harus membantunya. Bella, biarkan aku melakukannya untukmu. Ayo, ayo, lari-lari. Bagus sekali, ternyata lebih mudah dari yang aku bayangkan. Oh, lezatnya. Hei, apa yang kamu lakukan, Bella? Kamu pikir bisa menipuku? Tidak berhasil. Aku tidak akan memberikan semangka itu pada siapapun. Nah, semua milikku. Milikku. Nah, ayo, Austin. Berhenti buang-buang waktu. Aku ingin tahu apa selanjutnya untukku. Dan dia dapat sesuatu yang aneh. Di sana tidak ada apa-apa. Austin, ayo, semangat. Baiklah, mari kita mulai. Ups, itu pasti sakit. Apa? Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa sama sekali? Ya, kamu sial, Austin. Oh, ini sakit banget. Hati-hati, Austin. Oh, itu terlambat. Bye. Dia sepertinya tidak terlalu senang. Wow, toko permen? Di mana kita akan bersembunyi? Aku tahu. Aku akan sembunyi di mata gami biru. Kit-kit merah, itulah yang aku butuhkan. Nah, ini sempurna. Di sini, Sam tidak akan pernah menemukanku. Aku tidak akan pernah dia temukan di gerobak hamba baba. Aku di sini. Nah, di mana kalian sembunyi? Ayo, keluar. Oh, tidak, aku akan menemukan kalian sendiri. Mari kita lihat. KitKat, sepertinya tidak ada yang aneh. Nah, tapi KitKat itu bergerak dengan tidak biasa. Apa yang terjadi? Oh, KitKatnya jatuh. Oh, tidak. Kenapa ini terjadi padaku? Quentin, aku tahu kamu ada di sana. Aku menemukanmu. Oh, kita harus cepat keluar agar Sam tidak menemukanku. Jess, apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Oh, wow. Tolong. Oh, dia jatuh. Sayang. Oh, dan inilah mereka. Ternyata aku menemukanmu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kami sengaja mengungkapkan diri kami sendiri. Jadi, apa yang terjadi di sini? Oh, pelanggar toko permen? Kalian menghancurkan semuanya. Eh, jangan kemana-mana. Aku akan menghukum kalian. Ayo lari. Kita memilih tombol yang baru. Tentu saja warna baru. Hore, aku dapat warna ungu. Dan aku kuning. Kamu, Sophie, ayo, apa yang kamu dapat? Oh, sepertinya Sophie tidak senang. Tentu saja tidak. Hah, Sophie, jangan khawatir. Bersama-sama kita akan segera menemukan mereka. Ayo, sembunyi, pecundang. Ayo, lebih cepat, Quentin. Mereka berdua akan melihat kita. Di mana kita bisa sembunyi? Aha, aku tahu. Mungkin di bawah meja? Tidak, tidak akan bisa. Oh, sepertinya. Ayolah, Quentin berpikir. Oh, aku bahkan tidak bisa di sini. Wow, inilah temuannya. Seperti harta karun. Satu kotak penuh mie pororo. Aku mencintainya. Dan dia sangat kuning. Jadi mari kita lihat. Oh, aku tahu. Ini adalah ukuran yang tepat untuk mie yang begitu banyak. Sophie tidak akan menemukanku. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Aha. Quentin, kena kamu. Oh, di sini kosong. Aneh, aku tahu. Kamu berada di bawah kursi? Tidak, tidak ada juga. Nah, sekarang aku tahu pasti menemukanmu. Aha. What? Oh, apa ini? Ada satu ember mie? Dan dari mana asalnya? Nah, sekarang mereka yang katakan kecelakaan bukan kebetulan. Saatnya untuk makan. Enak banget. Nah, Sophie memutuskan untuk makan di waktu yang salah. Aku harus menahan nafas dan masuk ke dalam air. Oh, hidungku. Kenapa kamu melakukannya? Quentin, apa yang kamu lakukan di sini? Sana masuk. Dan aku bisa makan. Aku harus cepat menemukan sesuatu.
di mana mereka tidak bisa menemukanku. Tidak, bagian terpenting terlihat jelas. Mungkin di sini? Tidak, mereka akan segera membukanya. Ah, aku tahu. Rumah unggun ini adalah tempat yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5, aku akan mencari. Di mana kamu, Jess? Apa kamu di bawah Lego? Tidak, sepertinya kosong di sini. Aha, kamu pasti di sini. Tidak, di sini juga tidak ada. Aneh, di mana dia? Di sisi lain, tidak ada orang di sini. Artinya, aku bisa bermain dengan boneka. Oh, Sam bermain dengan boneka? Itu sangat lucu. Oh, siapa di sana? Oh, tidak ada orang. Aku tidak mengerti. Mungkin aku hanya membayangkan. Rumah boneka yang luar biasa. Mari kita lihat. Apa? Kaki? Dan apa yang ada di balik jendela ini? Tangan? Dan di sini? Hai. Jess, apa kamu melihat aku bermain dengan boneka? Ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang kamu akan tinggal di sini selamanya. Bahkan jangan mencoba untuk keluar. Tidak, aku tidak akan duduk di sini.